Rizky Billar turut bahagia dan memberikan dukungan penuh pada Lesti Kejora hadir di acara penghargaan SCTV Music Award 2023 malam nanti. Selaku suami, Rizky Billar ikut berikan doa dan restu atas kembalinya Lesti di layar kaca televisi dan mau lagi berkarir di dunia musik tanah air. Tak hanya Rizky Billar saja, bahkan keluarga besar dari keduanya turut memberikan support atas penampilan Lesti Kejora di SCTV Music Award yang digelar malam nanti. Selain itu, Lesti Kejora kembali tampil di TV usai setahun hilang karena kasus KDRT. Istri Rizky Billar akan tampil membawakan single barunya di atas panggung megah SCTV Music Awards. Sementara fans Leslar alias Lesti Billar Lovers tampak kompak memberikan dukungan kepada sang idola. Lesti Kejora diketahui sudah melakukan persiapan yang matang untuk kembali menyapa penonton televisi. Pasalnya penampilan tersebut akan menjadi kali pertama Lesti Kejora kembali tampil di TV setelah vakum selama satu tahun. Bagaimana tidak? Momen pelantun lagu Kejora untuk kembali lagi tampil di TV sudah lama dinantikan oleh penggemar. Ajang penghargaan SCTV Music Awards 2023 yang akan dihadiri pedangdut Lesti Kejora digelar malam ini. SCTV melalui laman Instagramnya secara resmi mengumumkan Lesti Kejora sebagai salah satu penyanyi yang akan tampil di SCTV Music Awards 2023. Menurut informasi, Lesti Kejora akan membawakan single terbarunya bertajuk Sekali Seumur Hidup dan Insan Biasa. Selain itu, nama Lesti Kejora masuk ke dalam nominasi alias calon penerima penghargaan SCTV Music Awards 2023. Lesti masuk ke dalam nominasi lagu dangdut paling ngetop dan video klip paling ngetop. Sementara itu, Leslar kompak memberikan dukungan kepada Lesti dengan memberikan like dan komentar. Hingga mendapat banyak dukungan, setiap unggahan SCTV yang ada foto Lestinya mendapat like yang banyak dari fans. Bahkan Leslar lover ramai meninggalkan ucapan penyemangat, doa, serta harapan mereka untuk penampilan Lesti malam ini. Diberitakan sebelumnya, SCTV membeberkan persiapan Lesti Kejora untuk kembali ke TV penuh perjuangan dan air mata. Diketahui, SCTV Music Awards 2023 merupakan ajang penghargaan tertinggi belantika industri musik. Selain Lesti Kejora, SCTV Music Awards 2023 akan menampilkan Ungu, Budi Doremi, Rizky Febian, Mahalini, Tiara Andini, dan sederet penyanyi populer lainnya. Sudah banyak yang rindu dengan penampilan Lesti di atas panggung. Sekarang kalian bisa lihat Lesti Kejora tampil kembali di layar kaca SCTV. Rizky Billar mengaku bangga lantaran sang istri akan tampil di layar kaca lagi. Menurut Rizky Billar, penampilan Lesti Kejora kali ini akan mengobati kerinduan para fansnya. "Dan saya rasa para fans cukup antusias ya," kata Rizky Billar. Karena melepas kerinduan fansnya terhadap Lesti dengan baliknya Lesti ke layar kaca, sambungnya. Lebih lanjut, Rizky Billar menuturkan selalu mendukung sang istri apapun yang dilakukannya. "Ya pasti dong aku dukung dan support istriku," tandasnya.